Opa. Hai, nama saya Ika. Ini ayah dan ibu saya. Setiap hari Ahad, ayah dan ibu akan membawa saya ke rumah orang yang amat saya sayangi, Opa. Opa seorang yang sangat pandai memasak. Opa juga seorang yang aktif dan suka mengembara. Wah, cantiknya pemandangan di sana. Selain itu, Opa juga rajin berkebun. Oh, panas sungguh cuaca hari ini. Setiap kali saya datang, Opa pasti menunggu saya di hadapan rumah. Opa! Ika! Datang pun cucu kesayangan Opa ni. Kebiasaannya saya akan tinggal di rumah Opa dan menghabiskan masa sepanjang hari bersama beliau. Opa juga selalu membantu menghias patung kesayangan saya. Waktu yang paling saya suka apabila Opa dan saya membuat air coklat kesukaan kami. Minggu berikutnya, ayah dan ibu membawa saya melawat Opa lagi. Eh, mana Opa ni? Opa kelihatan lemah dan letih, tidak seperti biasa. Tapi saya masih mengajak Opa bermain dengan saya. Saya lihat Opa sekarang selalu lupa. Kita nak buat apa datang sini, Ika? Eh, tadi kan Opa kata ingin mengambil beras untuk dimasak? Opa lupa lagi ni. Alah. Masakan yang dimasak oleh Opa juga tidak sesedap dulu. Kenapa bersedih ni, Ika? Bolehkah doktor sembuhkan Opa? Ika, Opa sebenarnya menghidap penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer? Apa tu? Penyakit ini menyebabkan Opa susah untuk mengingat. Iyakah? Ayah terangkan kepada saya, pesakit Alzheimer mudah hilang kerana lupa. Sebab itulah kita harus memerhatikan mereka. Ayah juga cakap pesakit Alzheimer mudah gembira dan marah. Bila ini berlaku, saya akan panggil ibu untuk menenangkan Opa. Sekarang, setiap kali melawat Opa, kami akan melakukan aktiviti seperti bermain puzzle. Kami turut mewarnai lukisan yang dilukis oleh Opa untuk dijadikan hiasan dinding. Pada waktu petang, saya akan membawa Opa bersiar-siar menghirup udara segar di sekitar kawasan rumah. Kami juga berkebun. Ibu kata aktiviti ini mampu mengurangkan risiko pesakit Alzheimer. Saya juga membacakan Opa buku-buku kesukaan beliau. Dan dengan bantuan ibu juga, saya buatkan Opa air coklat kesukaan kami. Ini untuk Opa. Sedapnya, pandai cucu Opa buat. Terima kasih, Opa. Janji dengan Opa ya, Ika takkan lupakan Opa. Ika janji, Ika sayang sangat Opa.